Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Kamu siapa? Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kita gak bisa bantuin suami kamu di mana. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Dia seperti menyamar. Jadi supaya orang tidak tahu dia itu siapa. Sarwijayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Ini bekas papan tulis kayaknya. Tunggu. Ada yang aneh nih, Fadi. Kalau dia tentara Indonesia, kenapa dia terbunuh di sini? Tadi narasumber kita kan cerita. Soal tadi ceritanya gimana ya? Pak Edi ya? Tadi saya sempat lupa. Saya nggak apa-apa. Tadi Bapak sempat cerita bahwa ada beberapa tentara, itu tentara kita, Pak? Iya. Terus yang dibunuh ini mereka? Yang dibunuh itu tentara dari Nippon dulu. Pak, ya banyak juga tentara-tentara kita yang dibunuh di sini. Ada juga pasti, karena kan masih berperang, ajang pertempuran. Persis di sini kan tempat gua. Oh. Jadi itu guanya, dulu ya? Dulu banget. Udara. Dari atas, antara kita ada salah satu tempat yang sekarang dibilangnya perkampungan. Terima kasih Pak untuk poin penjelasannya. Kita coba melakukan pembuktian di sini. Oh, boleh. Ya, boleh. Ya. Boleh Pak. Terima kasih. Mau di tengah di sini? Ya, boleh. Oke, tadi kita coba melakukan penelusuran pemirsa ya. Kita sudah mulai mendapatkan flashback lagi bagaimana situasi tempat ini dulunya berada, mungkin sedikit terkuak ya. Wisnu boleh standby di situ. Apa yang kamu lihat, entah apa boleh digambarkan, apapun itu. Kalau bisa diajak komunikasi, nanti kita ajak ke sini, tapi tolong digambarkan terlebih dahulu. Saya mau nanya sama Ovi, Ovi mau bantu kita untuk melakukan pembuktian. Oke, mau coba, nanti Sarah akan bantu. Oke, cukup konsentrasi, selama Ovi gak takut, akan lebih gampang. Yuk, Sar, mau dibantu? Gue minta night shot, kita mulai dari sekarang. Kok gelap? Si Fadi. Oke, bisa dikit, ya. Minta satu tangan, Ovi. Tahan ya, gini ya. Biasanya setiap orang akan merasakan sensasi yang berbeda. Ada tekanan, perbedaan suhu. Itu nanti kalau Om merasakan, diceritain ya. Bodoh upaya kenceng lagi nih. Ini rasanya apa? Kayak ada orang aja. Sesuatu. Iya. Padet ya? Padet banget. Jujur? Iya. Sumpah? Sumpah demi Allah. Kamu merasa ada? Ada. Ya kayak ada. Kamu lihat ya? Di sini gak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa. Oke. Okay. Gak apa-apa, jangan takut. Masih padet rasanya? Iya, masih. Tekanannya masih ada? Masih ada. Panas, dingin? Panas. Panas. Ada yang neken atau? Jadi kayak kita pegang ke badan aja gitu.
rasanya kayak padat gitu, badan. Padat gitu, ada, iya kayak ada orang aja di situ. Mungkin kita masih belum bisa dapatkan sesuatu di sini, tapi di sini Ovi sudah membuktikan ke kita bahwa memang ada sosok itu dan tadi terasa sekali ya seperti benda padat. Ya Ovi tadi juga makanya tadi saya bilang Ovi jangan bohong, berarti benar ya apa adanya. Itu Sarah bukan? Dipo mundur dikit. Ovi sini kita berdiri. Oh itu yang tadi. Kamu siapa? Siapa? Ya, saya lagi mencoba komunikasi, cuma nggak tahu sih. Apaan sih tadi? Nah, nggak tahu. Gue nggak tahu. Lo pokoknya tadi lo nyamperin Wisnu, terus lo ngasih tahu bahwa sosok ini itu, gue pikir yang masuk dan komunikasi sama lo ternyata sosok ini adalah sosok yang ada di sini. Sosok mungkin yang sosok yang pegang juga ya. Sosok yang ditakuti oleh yang masuk ke Mbak. Jadi dia atau mereka ini person in charge yang di daerah sini. Ini yang masuk. Dulu ya. Dulu. Oke. Okay.